أنه كافر بالذنب. Tapi sayangnya kita selalu. Ada yang tak suka dengan Pak Isan, bahwa ini adalah gini, maksudnya dia setahun itu bisa kita hendaknya seorang tak ini, itu diantaranya adalah kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithu kitaballah wa qaral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwanu fiddin, ikhwan wa akhwatu fillah, jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menyingkat waktu. Jadi kalau antum pernah baca di surat Al-Kahfi 103, 104 sampai 105 dan juga tafsirnya di Ibnu Katsir, itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kul hal munabbiukum bil ahsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna annahum musrifuna. Kul hal munabbiukum, katakan ya Muhammad, maukah aku tunjukkan nabiukum bil akhsarina, orang yang paling rugi amalannya yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di kehidupan dunia, akan tetapi wahum yasabuna annahum yusinnu sunnah, tetapi mereka menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan, sebaik-baiknya amalan. Ya, jadi salah satu metodologi tafsir Ibnu Katsir itu suka menyandingkan ayat dengan ayat. Lalu di situ disandingkan dengan ayat, tafsir ditafsirkan dengan tafsir. Yaitu amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Mereka lelah, kecapean hidup di dunia, tapi endingnya muaranya malah masuk neraka. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada abahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia katakan, ahum harurah, apakah mereka itu yang disebutkan tadi itu, apakah mereka adalah orang-orang harurah? Maksudnya harurah itu adalah kelompok sempalan dari keluar dari jamaatul muslimin, maka dinamakan kelompok khawarij, karena ini tema yang mau kita bahas. Lalu kemudian jawaban dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas katakan, ayat ini turun di Mekah. Pada waktu itu belum ada yang namanya kelompok khawarij. Jadi khawarij ini sudah menjadi perbincangan di kalangan para sahabat pada saat itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib dalam tafsir banyak di Ibnu Abbas mengidentikan kelompok-kelompok khawarij pada waktu itu yang mempunyai basis namanya desa Harurah, maka dipanggil sebagai kelompok Harurah, itu adalah dengan mengatakan tentang ayat wahum yasaguna annahum yusinu sunnah, mereka menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan, sehingga dengan begitu mereka ketika proses tahkim, ya, maka dalam metodologi khawarij itu dalam makalat Islamiyin yang diterjemahkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, ada kitabnya namanya kitab makalat Islamiyin, ikhtilafu musallin, kalau tidak salah seperti itu. Salah satu metodologi kelompok khawarij itu adalah
bi annahum yukafiruna bi dhanbin wa ya'taqiduna dhanban ma laisa bi dhanbin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Dosa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sehingga mereka berdua yang merupakan mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalalkan darahnya oleh anak-anak muda yang baru tumbuh jenggot mereka baru masuk Islam dan tidak tahu sejarah jasa besarnya Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dalam Islam. Pada waktu itu Utsman bin Affan didebak oleh anak-anak muda. Antum ya Utsman, ya enggak sopan dia. Ya Utsman, antum ya tidak ikut perang Badar. Antum juga ikut tidak ikut dalam perang Uhud. Bahkan antum juga tidak ikut dalam Bai'at Ridwan. Apa jawaban Utsman kepada anak muda yang baru semangat-semangatnya ini? Adapun saya tidak absen dalam perang Badar karena saya diperintahkan oleh istri Rasul, diperintahkan oleh Rasulullah ya yang juga merupakan anaknya ya agar merawat yang namanya Ummu Kulsum yang lagi sedang sakit. Maka aku menjaga. Dalam perang Uhud juga demikian. Setelah meninggal Ummu Kulsum lalu Ruqayyah. Itu juga akhirnya juga disuruh menjaga. Adapun ketika dalam Bai'at Ridwan ya justru mereka berbai'at di bawah pohon Bai'at Ridwan itu adalah untuk menebus darahku yang mana ada isu ya bahwa Utsman telah terbunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka kemudian Rasulullah membaiat. Mana mungkin ada di situ saya. Lalu dituduh oleh jamaah ini antum juga tidak tiba kepada sunnah karena ketika antum berada di Mekah itu tidak menjamak daripada salatnya. Adapun klarifikasi saya adalah kata Utsman, saya menganggap bahwa Mekah ini adalah tempat di mana saya mukim. Maka tidak perlu kalau saya mukim saya menjamak dan mengqasar salat. Clear, ini masalah ikhtilaf. Tetapi dikatakan oleh orang-orang Khawarij ini, kelompok-kelompok anak-anak muda yang kelak juga akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa Utsman telah menyelisih daripada sunah Nabi. Dituduhlah dia berbuat bid'ah dan lain sebagainya. Dan kemudian terbunuhlah Utsman bin Affan. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan dalam proses tahkim. Dan ketika Ibnu Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib kepada kampung Harurah, berdebatlah dengan beberapa kelompok Khawarij di sana. Sebab apa kalian keluar dari jamaatul muslimin? Lalu kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Lalu kata mereka, karena Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya Allah. Maka generasi Khawarij pertama juga dinamakan namanya al-muhaqqimah. Ya, karena tahkim ini. Lalu kata Ibnu Abbas tidak selamanya tahkim berhukum dengan hukum manusia itu adalah kekafiran. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan dibolehkan. Maka para orang Khawarij kaget. Di mana di ayat Al-Qur'an ada bahwa berhukum dengan hukum manusia itu dibolehkan? Yaitu di surat An-Nisa ayat 35 ketika dikatakan fa in kiftum siqaqa bainihima faba'athu hakaman min alihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi kekhawatiran antara suami dan istri yang kemudian berujung pada perceraian, terpisahnya dua ikatan yang disebut sebagai dalam Al-Qur'an mitsaqan ghalidha. Maka faba'athu hakaman min alihi, maka utuslah dari pihak laki-laki seorang hakam. Ya, dan yang perempuan juga diutuslah seorang hakam juga. Maka di dalam pengadilan agama, Pak, itu ada namanya ruang mediasi. Kalau bahasa keren dalam peradilan-peradilan internasional untuk menyelesaikan sebuah persoalan sengketa itu ada namanya arbitrase. Itu sama dengan istilah tahkim. Tahkim itu ya arbitrase. Anda enggak setuju dipecat di rumah sakit ini, Anda bisa ajukan di PT UN.
Ya, kita minta kepada pengadilan tata usaha negara ini untuk mengadili kasus kita dengan bos kita. Itu namanya tahkim, dan itu bukan kekafiran. Kekafiran. Inilah yang disebut oleh ulama, disimpulkan metodologinya adalah bi annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqinuna dzanban ma la bidzanbin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Nah, benang merahnya hari ini kepada kelompok-kelompok teroris itu apa? Jadi kalau bicara di lembaga Ba'tsul Ma'tsail itu ada namanya tahqiqul manat. Kita kuasai dulu, pegang metodologinya, yaitu mereka mengkafirkan karena sebuah dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Awalnya mereka tabdik dulu, membidah-bidahkan. Maka hati-hati dengan kelompok-kelompok yang dikit-dikit bidah. Nanti dia masuk tarafnya tuh. Maka dalam blueprint BNPT, ya, Densus 88 dan sebagainya, itu seorang ujuk-ujuk nggak melakukan aksi terorisme sebelum punya sikap-sikap intoleransi dulu, radikalisme, baru dia jadi teroris. Dan kebanyakan para pelaku teroris hari ini, dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah berbuat salah. Dia pede dan yakinnya bahwa perbuatan mereka adalah menghantarkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini persis apa yang dikatakan oleh Allah, bi annahum apa? Yasabuna annahum bisunnah. Wa hum yasabuna annahum bisunnah. Mereka menyangkanya dan mereka meyakini bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya amalan. Ustaz, kami tidak pernah mengkafirkan orang yang mencuri. Ustaz, kami tidak pernah mengkafirkan orang yang apa? Yang dianggap sebagai dosa-dosa besar, berzina dan sebagainya. Kami tidak pernah mengkafirkan itu. Iya, memang tidak. Tapi Anda meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, itu adalah metodologi kelompok Khawarij. Antum masih ingat 2017? Lihat di Google, ya. Sekarang masih ada, belum dihapus. Pembantaian 350 jamaah sholat Jumat di Masjid Raudhah. 2017, 350 orang dibunuh, Pak. Apa mereka mengatakan ketika mereka membunuh? Wallahi, hadhil ghadzatul mubarakah, qatlun min shahawatil murtad wa ubadul kubur. Demi Allah, ya. Qatlun salah satu mi'a wa khamsin, terbunuh 350 orang min sahawatu murtad wa ubadul kubur, dan para penyembah kuburan, Pak. Ya. Kita asesmen dulu masjid ini. Masjid Raudhah ini ada di Sinai. Sinai ini masuk wilayah Islam, Pak. Tapi Sinai sampai sekarang masih masuk otoritas pemerintahan Mesir. Ya, ternyata masjid ini adalah masjid para aktivis Ikhwanul Muslimin dan juga penganut tarekat, namanya tarekat Abu Hasan As-Sadiliyah atau disebut dengan Sadiliyah. Hanya karena mereka dituduh sebagai sahawatu murtad, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang namanya Islam State, ISIS cabang daripada Sinai, dan menganggap bahwa kuburan itu adalah kuburan apa? Ubadul kubur, yang dimaksud oleh mereka adalah masjid yang dimiliki oleh kelompok-kelompok sufi daripada kelompok Sadiliyah. Mereka bantai, Pak, mereka dalam satu masjid. 305 orang ternyata yang meninggal dunia, enggak sampai 350 orang. Ala kulli hal, darah tertumpah ketika mereka sedang menjalankan sholat Jumat, Pak. Ini fakta, Pak. Dan ini terjadi, Pak, ya. Belum lama ya, sebelum kejadian 2017, 2011 ya, itu ada, ya, namanya Syarif, ya, dia tinggal di Cirebon, dia ledakkan masjid Polresta Cirebon, Masjid Ad-Dzikra namanya. Itu juga ketika takbir pertama dia ledakkan bom tersebut. Saya kenal orangnya, karena bekas kawan-kawan saya juga. Ya, kelompok ini terafiliasi kepada kelompok JAT yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ya. Tahun 98 antum mungkin ingat kelompok Amin meledakkan Masjid Istiqlal. Ya, kelompok-kelompok ini juga kemudian meledakkan ketika sedang iftar jama'i di masjid sebuah dekat di Idlib.
itu juga dikasih bom, dikirimin dengan bom bunuh diri, Pak. 23 orang mujahidin dari Jabhatun Nusrah itu terbunuh semua ketika sedang iftar jamak. Alasannya apa? Karena mereka dianggap sebagai syahwatul murtad, ya, berafiliasi, berwala, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang mereka anggap sebagai orang murtad. Di antara orang-orang murtad ini, itu diantaranya adalah kalau kita membaca Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal Islam yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang ketiga adalah man lam yukafir au syaka fi kufrihi fahuwa kafir. Tadi saya sebelum masuk masjid, saya ke bawah ada toko buku, ya, saya baca itu ada buku namanya Pembatal Keislaman yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamim, bahwa pembatal yang ketiga kata mereka adalah man lam yukafir au syaka fi kufrihi fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Nah, kesimpulan kelompok-kelompok ini, para pengkapling kebenaran ini, yang mirip-mirip, ya, metodologi dengan kelompok-kelompok khawarij zaman klasik, adalah menuduh bahwa istighosah, tawasul, tabarukan itu adalah ubadul kubur, Pak. Lihat, Pak, di kitab-kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah, di kitab-kitab Nejat, itu semua mengkafirkan itu. Inilah benang merahnya yang dianggap, ya, padahal masalah istighosah, tabaruk, tawasulan itu adalah persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah. Kalau dalam masalah-masalah khilafiyah, Pak, kita nggak bisa memasang bendera wala wal baro, loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya. Artinya apa? Bahwa salah satu garansi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada atas umat ini, dia tidak pernah bersepakat terhadap satu kesesatan, Pak. Kalau emang itu dianggap sebagai ubadul kubur, sebagai penyembah kuburan dan itu hukumnya syirik, pasti akan terjadi. Umat ini sudah sepakat, Pak. Tapi enggak sepakat kaum muslimin, maka enggak sampai pada taraf ijma. Kalau enggak sampai pada taraf ijma, ente jangan ngotot. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, menggaransi bahwa umat ini tidak akan pernah bersepakat dalam satu kesesatan. Inna ummati lan tajtalimu ala dolalatin. Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah bersepakat terhadap dalam satu kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan. Kalau kalian melihat perselisihan di kalangan ulama-ulama kaum muslimin, maka fa'alaikum biswadul adzam. Maka pegang yang mayoritas, Pak. Insyaallah dalam mayoritas kelompok itu ada kebenaran di sana. Tapi bukan justru kita kemudian menyelisih kaum muslimin, lalu kita jadi alien, Pak. Lalu bangga dengan hadis-hadis misalnya mengatakan bada al-islam ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuruba. Ketika kita dimusuhi oleh banyak orang, ya, karena kita banyak menyelisih daripada umat Islam, lalu kita bangga dengan kecaman-kecaman seperti itu. Bukannya kita muhasabah introspeksi, malah kita bangga dengan kealien kita, keanehan kita, keterasingan kita. Ini nggak tepat menempatkan hadis-hadis ini. Maka inilah yang kemudian, ya, banyak, ya, di antara saudara-saudara kita yang kemudian menganggap bahwa persoalan-persoalan ini perlu dirinci, tapi mereka mengatakan gubiyahuyah bila menghukumi rincian-rincian tersebut. Ya. Oke lah, kalau yang dikafirkan itu adalah misalnya setelah diijmakan oleh para ulama, misalnya terkait dengan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama Islam semuanya telah berijma, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi kemudian ada yang mengakui, ya, ada yang mengklaim Nabi lalu dibenarkan, boleh kaidah-kaidah tersebut diterapkan. Man lam yukafir au syaka fi kufri fa huwa kafir. Atau kekafiran yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Misalnya inna fir'auna wa hamana wa junudahu ma kanu khatin. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Allah vonis mereka, ya, Fir'aun dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa Fir'aun itu beriman misalnya. Berarti kita sama juga au syaka fi kufi atau man lam yukafir. Boleh kita terapkan kaidah tersebut kepada orang yang tidak mengkafirkan Fir'aun atau Abu Lahab.
ya, yang dijelaskan di Al-Quran secara ta'in, secara individu dalam vonis-vonis tersebut. Tapi dalam persoalan-persoalan ikhtilaf nggak bisa Pak, nggak ada hisbah terhadap perkara-perkara kemungkaran yang masih diperselisihkan. Ini kan sama dengan yang namanya bi'anahum yukafiruna bidzanbin, meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa Pak. Dosa apa yang dilakukan oleh Utsman Pak? Dosa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam menerima tahkim? Lalu dosa apa kaum muslimin yang hari ini dibantai di Suriah, di Libya? Bom mereka ketika dalam sholat Jumat, mereka dibom. Nah hari ini sama Pak, dengan kelompok-kelompok pengkapling kebenaran hari ini yang kemudian menuduh kaum muslimin melakukan tabdi' bid'ah, lalu mengadakan memvonis dengan tafsik, memfasikan mereka. Dan yang paling ekstrim nanti adalah mudah mengkafirkan kepada kaum muslimin. Maka kita harus hati-hati ya. Jangan salah dalam mencari guru Pak. Dan kemudian akhir-akhirnya kita jadi berantem dengan kaum muslimin. Maka ada istilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khatibunas ala qadri bi'ukulihim. Bergaullah, berinteraksilah, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka. Artinya apa? Jangan pernah Anda, antum semua menyelisihi daripada kaum muslimin kebanyakan. Sebagaimana nasihat Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar Alam An-Nubala, beliau mengatakan yang bagi lil muslim yasta'idu minal fitan. Hendaknya seorang muslim berlindung daripada fitnah. La yasghabu bi madahil gharib. Tidak menyibukkan dalam perkara-perkara yang asing dalam sebuah madzhab. Wala fil usuli wala fil furu', tidak saja dalam masalah-masalah usul dan masalah-masalah furu'. Dan aku tidak melihat orang-orang yang melakukan demikian dia tidak mendapatkan kebaikan, bahkan berdampak pada keburukan, yang membuat dua hamba-hamba Allah yang saleh-saleh ini, membuat hamba-hamba Allah ini saling bermusuhan dan saling membenci. Padahal persoalan-persoalan tersebut masih dikaji oleh para ulama. Tetapi sayangnya kita selalu mengatakan ini sudah sampai pada kesimpulan. Perkara-perkara yang sifatnya dzaniyat kita klaim sebagai perkara-perkara yang sifatnya usul atau qat'i. Perkara-perkara yang sifatnya masih furu', ya kita klaim sebagai ini adalah perkara-perkara usul, dan seterusnya dan seterusnya. Dan akan terjadi kegaduhan-kegaduhan di tengah kaum muslimin, Pak. Kapan umat Islam ini akan bersatu? Kalau seandainya kita tidak menerapkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Kita hormati. Ya. Makanya kemudian nggak akan pernah ketemu Pak. Kalau kemudian dalam metodologi pembelajarannya kita memang berbeda. Kelompok-kelompok ini kan anti terhadap yang namanya kias. Kias itu dianggapnya sebagai produk ra'i. Sementara kelompok dalam mazhab Syafi'i yang menjadi mayoritas di kelompok kita itu menerima kias sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan kias. Ada istilahnya kalau kata Ibnu Abbas itu, kalau dalam kata itu maksud mengatakan man ra'ahul muslimin hasanan fahuwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu sebuah kebaikan, maka di sisi Allah juga sebuah kebaikan. Jadi kita enggak serta-merta kemudian ya, kreasi-kreasi di dalam dakwah di kalangan kaum muslimin tidak otomatis lalu kita selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah Pak, welcome, gak masalah. Memang kita ini butuh kreasi di dalam dakwah dan tidak terjebak kepada yang namanya dalil-dalil khusus Pak. Mana dalilnya, kan selalu begitu ya, kadang kita perlu kita jawab kalau mana gak dalilnya, mana larangannya. Ya, jangan sampai ini Pak, kita secara nggak langsung telah membubuhi ya, paham-paham radikal kepada saudara-saudara kita. Hasil temuan ya, 3.000 para pelaku ya, terorisme ya, itu bermula Pak, ya, jargonnya adalah ingin kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Ya. Emang salah Ustaz kembali kepada Quran Sunnah? Enggak ada yang salah. Wajib kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena memang ini wasiat dari Rasulullah, "Ma taraktu fikum
amroini mata masaktum bihimalan tadi lu abada kitab Allah wa sunnatur. Kita kembali kepada Quran itu. Cuma masalahnya, problemnya, apakah kita yang enggak pernah mondok pesantren, ya bahkan ngajinya enggak urut dan runut, ya tidak tahu mana mana amanah khos, mana muqayyad, mana-mana mutlak, ya mana nasakh mansukh, kita enggak pernah belajar, kata muwarraqat juga enggak pernah, lalu kita ikut daurah sehari dua hari, lalu diklaim oleh mereka kita belajar satu jam sudah tahu bid'ah. Mau begini kita belajar. Lalu kita membidah-bidahkan amalan orang lain, mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram. Ya, lalu bikin gaduh di masjid, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah. Semua bid'ah. Apa seperti itu mau kita lakukan? Enggak, Pak, butuh perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh manusia. Dia bisa mengatakan ini halal, ini haram dalam perkara-perkara Islam. Dan kita tidak boleh berdusta mengatasnamakan Allah seakan-akan kita ini perwakilan dari Allah dan Rasulnya. Ini dari Allah, padahal Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Kita lihat, Pak, bagaimana fatwa kelompok-kelompok takfir yang mengatakan bahwa polisi dan tentara hari ini adalah kafir, kafir muayyan. Siapapun yang bekerja dan dia bersumpah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mereka hukum ini adalah sebuah kekafiran. Ini kan sama dengan metodologi yang tadi, wayatakida dan badmalai tabidan, dan seterusnya seperti ini. Ya, makanya kemudian betul, ya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Sufyan bin Uyainah yang mengatakan al-haditsu mudillatun lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Anda jangan coba-coba berfatwa-fatwa, Anda enggak tahu paham namanya nasakh mansukh, mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad. Lalu Anda terjebak kepada satu dalil lalu menafikan dalil-dalil yang lain. Ya, saya sering lihat tuh, Pak, di Facebook. Ada neraka di bawah kakimu, di bawah mata kakimu. Ya. Jadi ada hadis yang mengatakan dalam Bukhari dan Muslim dikatakan ma asfala minal ka'bai minal izari fa finna. Apa yang di bawah mata kakimu, maka ya, dia apa? Fa finna. Dari sarungmu itu maka akan di neraka. Lalu bentuklah komunitas celana cungkrang. Boleh celana cungkrang. Saya juga kadang masih pakai celana cungkrang. Ya. Tapi kemudian bagaimana dia melihat saudara-saudaranya yang di bawah mata kaki dengan pandangan kebencian. Padahal ada hadis yang lain yang mengatakan man jara thawbahu khiyala falyanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengulurkan kain sarungnya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya di hari kiamat. Hadis pertama bersifat mutlak. Takyidnya, muqayyadnya, hadis yang lain menyebutkan ilatnya. Ulama mengatakan ini adalah ilat mansusoh. Ya. Artinya apa? Sebab dia naikkan di atas mata kaki karena di bawah mata kaki karena sombong. Satu menyebutkan ilatnya, satu tidak menyebutkan ilatnya. Bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya yang dikarang oleh Muhammad Al-Amiri mengatakan ikhtilaf al-minhaj al-imam Ibnu Hajar Al-Asqalani fi ta'wilil hadis mukhtalif. Bagaimana Ibnu Hajar melihat adanya hadis-hadis yang kontradiktif. Maka hadis yang secara mutlak tadi man asfala minal ka'bin minal izari fa finnar, dia harus diikutkan dengan hadis yang menyebutkan ilatnya yaitu khuyala. Artinya apa? Tidak mengapa di bawah mata kaki selama dia tidak melakukan kesombongan. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah katakan, wala yamshi fil ardi marha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena sombong. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di atas atau di bawah mata kaki. Yang penting enggak boleh sombong. Maka enggak ngapa, Pak. Maka kita lihat orang-orang ikhwani, orang-orang Muhammadi atau orang yang lain yang kelompok-kelompok Islam yang di bawah mata kaki, lalu jangan Anda katakan ah dia gak ikut sunnah, tidak itibak kepada sunnah, gak usah sholat di belakangnya lah, cuma gara-gara celananya di bawah mata kaki, padahal sebenarnya dia hanya terpaku pada satu dalil lalu tidak mau mengkomparasi dalil, dia bilang gak ada dalilnya ya. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qardawi, Pak, di dalam bukunya yang judulnya Fiqhul Maqasid, bahwa biang daripada ekstremisme
radikalisme dan terorisme itu adalah literasi beragama. Mereka kelihatannya adalah pejuang-pejuang sunnah, tapi sebetulnya mereka sedang menghancurkan sunnah dan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena menghilangkan substansi dan ruh. Maka kata beliau, kata Yusuf Qardawi, terkadang Islam itu terdolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terdolimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam-Islam itu sendiri. Kita lihat bagaimana kelompok-kelompok ini, pedang-pedang dan senjata-senjata mereka lebih banyak ditujukan kepada dada-dada kaum muslimin daripada musuh-musuh Islam yang asli. Makanya betul oleh Syekh Al-Qadhi tadi dikatakan annan najdiyyin lam yuqatilu kufarun, kapli-kapli kebenaran ini dia tidak pernah memerangi kafir asli selamanya. Bahkan mereka bekerja sama dengan Inggris untuk menghancurkan Turki Utsmani. Lihat dalam banyak-banyak baca sejarah. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya'ti fi akhir zaman yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan. Dalam banyak peperangan mereka banyak membunuh kaum muslimin daripada para penyembah berhala, orang-orang kafir asli. Dan ini salah satu kebenaran sabda Rasulullah. Maka mereka tidak akan pernah puas dipimpin oleh siapapun. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diprotes, idil ya Muhammad innaka lam ta'dil, berbuatlah adil ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil. Lalu Utsman dibunuh, Ali pun dibunuh. Jadi kalau hari ini ada yang gak suka dengan para Umar kita, kita gak heran Pak. Rasulullah SAW sendiri, apa, salam sendiri ya, dikafirkan, dituduh tidak berbuat adil. Bahkan Utsman dan Ali juga dibunuh dan ditumpahkan darahnya oleh kelompok-kelompok ini. Auzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini bisa membawa barokah, manfaat, bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menerima amal ibadah kita puasa di bulan Ramadan ini. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahi la muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, potong lagi nanya. Aman tentang apa yang tidak setuju dengan anggapan tahlil Maulid itu. Itu kan sudah dari zaman dahulu ya, maksudnya di Indonesia sendiri. Yang saya bingung itu kan era-era takfiri itu berkembang di tahun-tahun 98. Sedangkan segolongan umat muslim sekarang itu memang tidak tahlilan, tidak ziarah kubur gitu. Tapi mereka tidak mau minta. Yang jadi persoalan itu kenapa gitu di akhir-akhir 98 sampai sekarang gitu ya muncul golongan-golongan seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan ideologi? Apakah ini memang ada hubungannya dengan ideologi-ideologi transnasional yang memang secara garis besar sudah hadir sebelum tahun 98? Persoalan yang baru, tetapi kemudian menjadi besar ketika memang terjadi letupan-letupan, terjadi mengganggu daripada ideologi bangsa, ya, mengganggu daripada keamanan juga, bahkan membawa korban. Jadi begini, dulu seperti ormas misalnya, maaf ya, misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah walaupun menganggap bahwa misalnya Maulid itu adalah bid'ah, yasinan dan sebagainya, dia ketat dalam terkait amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kita tidak pernah melihat atau mendengar statement secara resmi di media-media mereka lalu menyalah-nyalahkan. Misalnya begini, orang NU melakukan sebuah aswaja itu mengadakan maulid Nabi. Orang NU, oke lah kita anggap misalnya itu adalah bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi orang NU tidak pernah menaikkan bendera wala wal barok, loyalitas dan anti loyalitas kepada para mukhalifnya.
Orang dia nggak pernah usil orang tidak melakukan maulid Nabi, nggak jadi masalah. Lalu menuduh bahwa orang yang tidak mengadakan maulid berarti tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi berarti dia kafir misalnya begitu, nggak ada. Itu yang seperti itu nggak ada. Demikian juga sebaliknya. Gitu. Kita tidak melihat mereka, bahkan mereka ikut bergembira dengan adanya maulid, bahkan ada di antara mereka yang kemudian mendatangi ya, karena diundang dan sebagainya, tahlilan juga sebagainya. Dan mereka tidak menyebarkan paham-paham kebencian itu kepada orang-orang yang menyelisih daripada kelompok-kelompok itu. Berbeda dengan kelompok-kelompok ini, Pak, yang kemudian saya salah satu yang kemudian menyayangkan ada beberapa ormas yang kemudian banyak mengirimkan pelajar-pelajarnya ke negara yang dimana itu berbeda kebiasaannya dengan kaum muslimin di Indonesia. Ada sebuah cerita begini, ada seorang syekh, ada seorang thalabul ilmi ya, berasal dari kota Tarim. Kota Tarim kita tahu ini adalah madhab Syafi'i. Belajarlah dia ke negeri Syam. Lalu di negeri Syam dia bertemu dengan seorang syekh yang berbeda madhabnya dengan pelajar thalabul ilmi tersebut. Lalu dia mengatakan, ya syekh, saya akan belajar sama antum. Saya kagum dengan keilmuan antum, dengan sifat-sifat ibadah antum dan sebagainya. Lalu ditanya oleh syekh ini, kamu dari mana? Saya dari Tarim. Loh, bukannya di sana madhab Syafi'i? Iya betul syekh. Jangan belajar sama saya. Kalau nanti antum belajar sama saya ya, dalam masalah madhab, sedangkan saya madhab Imam Ahmad, anda madhabnya madhab Syafi'i. Enggak sih, saya mau belajar sama antum. Jangan, nanti saya akan rekomendasi, saya akan memberikan tazkiyah ya. Saya akan berikan tazkiyah kepada seorang syekh yang madhabnya sama dengan apa yang anda sama di mana anda tinggal. Karena nanti kalau antum belajar sama saya, pertama pulang nanti antum akan buat gaduh ya, karena nanti akwal dalam madhab Hanabilah itu belum tentu sama dengan nanti madhab yang ada di Syafi'i yang ada di kota Tarim. Itu pertama. Yang kedua, nanti nggak ada teman diskusi ya, di kampung antum karena mayoritas kebanyakan madhabnya madhab Syafi'i ya, antum belajar dengan madhab Imam Ahmad, nanti nggak ada teman diskusi di sana. Akhirnya kemudian ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Kita tahu bagaimana dulu ada beberapa ormas Islam yang mengirimkan para pelajarnya ya, kemudian belajar di Saudi, di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Kemudian dalam metodologi kajian-kajian usul fikihnya menolak yang namanya uruf. Menolak yang namanya, kalau di kalangan Aswaja ada yang mengatakan al-adatu muhakkamah, adat itu bisa menjadi hukum syariat ya. Dia bisa jadi sumber hukum syariat ya, selama adat itu tidak bertentangan dengan Quran dan as-sunnah. Ya, makanya uruf itu dalilnya adalah man ra'ahu muslimin hasanan fa huwa amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah juga sebuah kebaikan. Di mana ada maslahat, maka di situ ada syariat. Walaupun nanti kelompok-kelompok sana mengatakan bahwa ini adalah ihtisan, bahwa ini adalah maslahah wal murtalah. Enggak jadi masalah, tapi intinya sama. Bahwa kearifan-kearifan lokal ya, yang memang enggak ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait masalah helm, terkait dengan surat tanah, terkait dengan masalah-masalah idari, terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, lalu dijadikan sebagai sebuah tradisi. Ya, di situ ada silaturahmi, di situ ada makan-makan, di situ ada salawatan. Tidak lantas kemudian kita bidah-bidahkan, Pak. Nah, masalahnya kelompok-kelompok ini menolak, terjebak kepada dalil-dalil khusus. Mana dalilnya? Ya, dia tidak menerima ya dalil-dalil umum kemudian digeser kepada dalil-dalil khusus yang mengatakan ini adalah boleh, ini enggak boleh. Tidak bisa begitu. Makanya ini perlu dikompromikan gitu. Ya, enggak bisa kita kemudian, makanya yang paling aman adalah ya, kita menyekolahkan anak-anak kita di mana ya, yang bagaimana keagamaan itu berlaku di masyarakat kita, Pak. Saya 6 tahun menyekolahkan anak saya ke kelompok-kelompok sebelah ini. 6 tahun, Pak. Lalu saya tes lah. Saya coba sholat, misalnya saya baca usalli fardhu isya'. Keras aja gitu. Lalu anak saya nyeletuk. Wah, itu bid'ah tuh, Bi. Dia nyeletuk begitu. Bi, itu bid'ah tuh, Bi. Lalu kita ada dialog. Saya bilang, kamu jangan pernah bicara masalah-masalah seperti nanti di masjid. Ya. Kenapa? Nanti kepengalaman saya dulu ya, ketika dikit-dikit di tahlil bid'ah dan sebagainya, itu jadi remaja masjid pecah, Pak. Dan itu terjadi di mana-mana. Gitu. Akhirnya anak saya setelah 6 tahun lulus dari pondok pesantren di Bogor, kelompok Wahabi, akhirnya saya pasukan sekarang ke Lirboyo, Pak. Ya, dicuci otak lagi, ya, dibersihkan dulu. Saya khawatir nanti kalau kita terjunkan dia ke kancah-kancah dakwah
yang ada bikin gaduh di tengah-tengah kaum muslimin, yang ada jadi berantem lagi, Pak. Itulah kenapa ya kita sekolahkan anak-anak kita yang memang sesuai dengan ini, ya, sesuai dengan masyarakat kita, Pak. Jangan kemudian anak kita jadi alien lagi, ya, asing lagi sama kita, menyelisihi ini bid'ah, ini bid'ah, ini jadi badan kan berantem nih sama kaum muslimin. Ya udah, selama dia tidak berbuat syirik yang sifatnya akbar, tidak berbuat sesuatu yang kemudian melanggar daripada syariat Islam, kita terima perbedaan-perbedaan itu. Nah, maka ya, kita harus hati-hati juga, bukan dalam hal mencari guru, tapi juga hati-hati dalam menyekolahkan anak-anak kita. Dan ini penting, saya harus ingatkan nih ya, jangan sampai terjadi ya, belum lama ini kejadian di Aceh, kejadian di Lombok, ya, kejadian di mana? Di Madura, di Jawa Timur dan sebagainya, ya, yang akhirnya kaum muslimin disibukkan dengan hal-hal yang maksudnya tidak produktif di kalangan kaum muslimin. Itu mungkin jawaban saya, mudah-mudahan bisa dipahami.